Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah yang sejati, Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar atau mengulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain. Amin. Seperti biasa kita mulakan dengan Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakrani daripada kitab Syamalikul Anwar dan kitab Barzanji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ahtalku li darbillah quluhu ma sya'allah kufluhu la ilaha illallah baruhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Ahata bina min bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang dihormati oleh
sini itu di masjid, untuk sini tuan-tuan imam, tuan-tuan imam, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disambung pembacaan kita Aqidatul Najim fi Ilmi Usuluddin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Farqani, iaitu syarah bagi kitab Ummul Barahil Imam Sanusi. Ini tulisan Rumi, asalnya tulisan Jawi, iaitu dipindahkan tulisannya dari Jawi ke Rumi oleh Ustaz Nur Ain binti Abu. Muka surat 67, Ta'rif Qudrat, pengertian sifat Qudrat. Dan Ta'rif Qudrat itu ia sifatun wujudiyatun qa'imatun bidadihi ta'ala yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa idamuhu ala wafqil iradati. Artinya iaitu sifat yang wujudiyah, yang ada, yang berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala. Sifat Qudrat ini berdiri pada zat Allah Ta'ala. Maksudnya dia ini bukan zat, dia ini sifat. Allah Ta'ala itu zat, walaupun berlainan, berbeza, tetapi tidak bercerai tanggal. Bukanlah maknanya mula-mula Allah Ta'ala tak ada sifat Qudrat, kemudian barulah Allah Ta'ala ada sifat Qudrat. Tidak. Allah Ta'ala sudah ada bersifat Qudrat sejak azal dulu, yang dapat dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin dan mengadamkan dia. Sifat Qudrat ini ada tugas. Tugasnya apa? Mengadakan mungkin. Mungkin tu apa? Yang boleh ada dan boleh tiada. Contoh paling mudah, makhluk. Makhluk ni boleh ada dan boleh tiada. Boleh Allah jadikan dan boleh Allah tiadakan. Lebih spesifik, diri kita ni, saya ni, boleh Allah Ta'ala jadikan dan boleh Allah tak jadikan. Dan mengadamkan dia dan mentiadakan dia. Adam dekat sini, Ain dan Mim, mentiadakan ni. Bukan Adam, itu nama Nabi Adam. Atas muafakat iradat, apa yang Allah Ta'ala adakan dan apa yang Allah Ta'ala tiadakan, iaitu muafakat iradat, bersamaan, persis, sama, saling tak tumpah daripada sifat iradatnya. Sifat iradatnya iaitu sifat berkehendaknya. Sifat berkehendak iaitu takdir Allah. Takdir Allah iaitu nasib makhluk. Lapis-lapis pengertian ini. Baik. Artinya tiada menjadikan ia, iaitu Allah, akan sesuatu melainkan dengan kehendaknya. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu itu berdasarkan apa yang dikehendakinya. Tak akan Allah Ta'ala jadikan sesuatu yang dia tidak kehendaki. Ya? Ayat ni nampak mudah, nampak ringkas, nampak pendek. Tetapi kalau di pasang dengan kehidupan seharian kita, perlukan hujah atau dalil untuk meyakini. Contoh biasalah, tuan-tuan pernah dengar, selalu juga saya sebutkan, tapi kita ulang lagi dan lagi. Maknanya Allah Ta'ala ni menjadikan sesuatu baik dan yang buruk. Seperti rukun iman kita. Yang kelima, baik dan buruk datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Datang tu maknanya apa? Dijadikan oleh Allah Ta'ala. Baik dan buruk dijadikan oleh Allah Ta'ala. Ayat itu pun nampak mudah diterima, nampak mudah untuk diyakini. Tetapi kalau diperincikan lagi, contoh baik iaitu iman dan taat. Satu orang yang beriman, Allah Ta'ala yang jadikan. Dan satu orang yang taat mengerjakan ibadat, juga Allah Ta'ala yang gerakkan. Manakala contoh buruk, kufur dan maksiat. Satu orang yang kufur, tidak beriman kepada Allah, itu juga Allah yang jadikan. Hati dia tu, hati
hati orang tu tak nak beriman, Allah Ta'ala yang jadikan. Kemudian satu orang yang maksiat, iaitu buat dosa, segala jenis dosa. Asal maksiat ni segala jenis dosa, bukan sahaja berzina. Kalau bahasa Melayu, maksiat ni khusus spesifik untuk berzina sahaja. Asal bahasa Arab ni, maksiat tu segala jenis dosa. Satu orang buat maksiat, buat dosa, Allah Ta'ala juga yang gerakkan. Dan apa yang Allah Ta'ala jadikan gerakkan ini berdasarkan kehendak Allah. Maknanya bukan sahaja Allah yang jadikan baik dan buruk, malah Allah Ta'ala yang menghendaki baik dan buruk itu. Allah Ta'ala yang mentakdirkan baik dan buruk itu. Allah Ta'ala yang menentukan satu orang itu beriman atau kufur, satu orang itu taat atau berbuat maksiat. Bila masuk semakin spesifik, semakin mendalam, semakin detail gitu, ada beberapa golongan yang tidak dapat menerima, tidak dapat meyakini, mempercayainya. Contohnya golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah, golongan sesat. Setengah ulama ataupun lebih spesifik lagi, Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari kata golongan Mu'tazilah ini kafir, murtad. Setengah ulama kata, ataupun lebih spesifik lagi, Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata tidak sesat. Minta maaf, kembali. Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari kata tidak kafir, tetapi ahlul bid'ah. Minta maaf . Manakala Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata jatuh kafir, murtad. Kenapa? Salah satu pegangan Mu'tazilah iaitu Allah Ta'ala hanya berkehendak, Allah Ta'ala hanya menjadikan yang baik-baik sahaja. Manakala yang buruk ini Allah Ta'ala tidak kehendaki dan Allah Ta'ala tidak jadikan. Maka dekat situ Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata fahaman ini jadi sesat, malah jadi murtad kafir, walaupun dia mengaku Islam, walaupun dia berpakaian Islam, walaupun dia menjalankan dakwah Islamiah. Fahaman Mu'tazilah ini tuan-tuan dipelopori atau diasaskan oleh Wasil bin Aqaq. Sedikit sejarah tentang fahaman Mu'tazilah. Yang mula-mula mewujudkan, merasmikan fahaman Mu'tazilah ini namanya Wasil bin Aqaq. Wasil bin Aqaq ini macam mana orangnya? Dia ini pengasas madhab Mu'tazilah, fahaman yang sesat, bukan ahlu sunnah, bertentangan. Oh, kalau saya rasa lah Ustaz, dia ni kesel pendek, yang cantik, petindik, hidung ke lidah tu, lagi apa, maisa opok, togak arak, bukan minum arak, togak arak, lagi apa, lagi lah macam-macam. Salah. Bila nak tahu peribadi seseorang, maka ditanya isterinya. Ni perangai sebenar ni isteri je tahu. Ustaz Aidil macam mana? Oh, ni baik, Ustaz Aidil ni baik, dalam hinsa baik pula. Cuba tanya bini dia. Macam mana ni Ustaz Aidil kat rumah? Ni Ustaz Aidil ni. Barulah keluar cerita. Contoh. Saya buat contoh di sini lah. Rumah ni Ustaz jahat? Tidaklah. Tanyalah isteri saya. Ini buat contoh lah. Contoh orang lain ni rumah lah. Contoh di sini. Isteri kita yang tahu pengangai kita sebenarnya macam mana. Terus kalau ada orang kadang-kadang, jom lah kita jumpa satu family, kau jumpa, tak apalah. Takut kantoi ni. Perangai kat rumah macam mana kan. Baik, kat rumah baik, pijak semut pun tak mati. Wah, kat rumah habis piuk belanga mana yang tak terbang, semut terbang. Contoh nak mahu bilang macam tu. Jangan macam tu lah, itu contoh yang tak baik. Baik,
Masuk balik cerita tadi, Wasil bin Atta, orang nak tahu macam mana pribadi Wasil bin Atta, tanya isterinya. Isterinya jawab, ini dalam kitab apa kalau tak silap? Kitab apa nama ni? Al-Farku bin Al-Fi'ah kalau tak silap. Kalau silap, kitab lain. Jadi Wasil bin Atta ni kata isterinya, apabila malam sudah larut. Kalau bahasa Melayu, bila larut malam. Kalau bahasa Arab, apabila malam telah larut, terbalik sikit. Dari segi susunan ayat tu kan. Kan lain-lain sikit. Macam kalau susunan bahasa Tamil, nasi saya makan. Ataupun nasi sudah makan. Saya sudah makan kan, nasi dulu. Baik, jadi apabila malam telah larut, maka Wasil menyusun dua tapak kakinya menghadap kiblat sembahyang sepanjang-panjang malam sambil membacakan ayat Al-Quran. Wasil bin Atta hafiz Al-Quran, menghafaz 30 juzuk Al-Quran. Bukan macam Ustaz Aidil, 30 surah pun belum tentu. Wasil bin Atta 30 juzuk dalam kepala ni. Lalu dibacakan ayat Al-Quran sepanjang-panjang malam sambil sembahyang munajat, sampai pada ayat-ayat berkaitan dengan tauhid, maka dia berhentikan sembahyang, dia tulis. Kan hafal Quran Ustaz. Dia nak meneguhkan keyakinan dia, fahaman Mu'tazilah dia tu. Sampai ayat tauhid tulis. Ini berkait ayat tauhid, berkaitan tauhid. Itu malam hari. Siang hari sibuk menyusun, mengumpulkan jamaah-jamaah untuk menyebarkan fahaman-fahaman Mu'tazilah ini. Dia bukan setakat memahami apa, mengasaskan fahaman tersebut, disebarkan, disebarkan bentuk jemaah untuk disebarkan. Fahaman-fahaman Mu'tazilah ini, iaitu salah satunya tadi berkaitannya, iaitu Allah Ta'ala hanya berkehendak dan Allah Ta'ala hanya menjadikan yang baik-baik sahaja. Satu orang yang beriman itu Allah yang jadikan, Allah yang kehendaki, Allah yang takdirkan. Dan satu orang yang buat ketaatan itu Allah yang jadikan, Allah yang takdirkan. Tetapi satu orang yang kufur, tak nak beriman pada Allah, itu bukan Allah yang kehendaki, bukan Allah yang jadikan. Satu orang yang buat maksiat, buat dosa, bukan Allah yang kehendaki, bukan Allah yang jadikan, kata Mu'tazilah. Itu disebarkan, disebarkan, disebarkan. Sampai satu tahap, kalau zaman sekarang ni bila disebutkan yang baik dan yang buruk Allah yang jadikan, Allah yang takdirkan. Contoh baik iman dan taat, Allah yang jadikan, Allah yang kehendaki. Contoh buruk kufur dan maksiat, Allah yang kehendaki, Allah yang takdirkan, Allah yang jadikan. Ada orang telah meragui fahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, baik dan buruk Allah yang jadikan. Nampak tak? Antara kejayaan Wasil bin Atta menyebarkan fahaman Mu'tazilah ni. Sedangkan kebenaran tu nampak seperti janggal. Malah yang buruk, yang salah, yang sesat itu nampak sebagai betul. Asal niat Wasil bin Atta tu baik, niatnya tu baik, tujuannya tu baik, nak mensucikan Allah daripada yang buruk-buruk. Tetapi telah menghina Allah Ta'ala lebih lagi, iaitu ada perkara dalam dunia ini yang Allah Ta'ala tak nak, Allah Ta'ala tak kehendaki. Dan ada di dunia ini Allah Ta'ala tak jadikan, tapi muncul, ada, berlaku. Di luar kekuasaan Allah, di luar kehendak Allah. Niatnya baik tetapi apabila tidak disandarkan ataupun tidak dipatuhi melalui
pembelajarannya oleh para ulama, maka dia telah membuat fahaman baru. Hati-hati tuan-tuan ya, hati-hati. Sebab ajaran-ajaran sesat ini berdalilkan Quran, berdalilkan hadis. Itu sebab ramai yang kata apa, terpesona. Maksud lagu terpesona pula kan. Lagu pesona tu perempuan ni, lelaki nampak perempuan, lelaki perempuan nampak lelaki kan. Dari segi akidah terpengaruh lah. Terpengaruh, tak sesuai terpesona kan. Kena buat satu lagu terpengaruh kan. Dengan lagu terpesona. Baik. Itu sebab fahaman ahlu sunnah wal jamaah perlu ditemantapkan. Kalau tak mampu kita menyampaikan kepada semua orang, kesampaikanlah kepada yang kita mampu. Ahli keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, rakan-rakan kita, jiran-jiran kita, sahabat-sahabat karib kita. Dan macam mana cara nak meyakini bahawasanya fahaman ahlu sunnah ini memang benar-benar fahaman yang bertepatan sama dengan fahaman yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Saya dah ulang banyak kali, tak lain dan tak bukan melalui kitab-kitab para ulama. Melalui kitab-kitab para ulama. Kenapa? Satu, salah satunya hadis al-ulama warasatul anbiya, bermula ulama itu pewaris nabi-nabi. Kemudian yang kedua, secara logiknya kita hidup tahun 2022 sekarang ini, tahun kelahiran mungkin berbeza, tetapi pada tarikh hari ini, siapa yang masih hidup ataupun masih ada kesempatan nyawa, kita sepanjang hidup kita tak pernah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang ada hanya kitab-kitab para ulama. Maka kitab-kitab para ulama ini diambil daripada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in mengambilnya daripada tabi'in, dan tabi'in mengambilnya daripada, mempelajarinya daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan para sahabat mempelajarinya secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, kena banding dibandingkan juga, banding membanding antara kitab para ulama. Ada setengah kitab tak sama dengan pendapat jumhur ataupun kebanyakan ulama. Jadi kitab tersebut perlu ditolak ataupun apa nama ni, tidak boleh dipegangi. Contoh salah satu kitab sifat 20 juga. Namanya Misbahul Munir. Kitab Misbahul Munir, kitab Melayu, orang Malaysia buat, ulama Malaysia. Ulama pondok madrasah. Tetapi dalam kitab tersebut, pada bab kalamullah, pada sifat kalam, berkata-katanya Allah, ada masalah. Iaitu ada menyatakan fahaman baharu yang berbeza dengan kitab-kitab para ulama ahli sunnah yang lain. Secara ringkasnya menyebutkan bahawasanya Allah Ta'ala itu berkata-kata ada mula, ada akhir. Sikit je. Bezanya tu sikit saja. Allah Ta'ala berkata-kata ada mula, ada akhirnya. Mula-mula Allah Ta'ala tak berkata-kata, kemudian baru berkata-kata. Itu je. Tetapi walaupun sedikit, tetapi tidak sama dengan kitab-kitab para ulama yang lain. Kitab-kitab Melayu Tauhid yang lain, kitab-kitab Arab, jauh sekali berbeza. Maka kitab tersebut bahaya, tidak boleh dipelajari dan disebarkan. Daripada wujud sampai kaun apa ni, sifat kudrat, ayat sama basar, sampai basar
betul, tak salah, sama dengan kitab-kitab lain. Tapi pada bab kalam itu masalah. Ya? Dan kau lebih mutakalliman. Baik. Itu sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan ikuti kuliah saya daripada awal, saya bacakan kitab Tauhid yang ringan, yang ringkas. Kemudian kita naik yang lebih perinci. Yang akhir sekali, sekarang ini, kitab Aqidatul Najin adalah kitab Melayu bidang Tauhid yang paling besar. Maksud besar itu dengan saiznya. Paling dalam perbahasannya, perinciannya. Setakat ini, inilah kitab Melayu oleh ulama Melayu, ulama Nusantara, Tauhid yang mendalam, yang paling mendalam. Kita Arab pun lagi banyaklah yang lebih mendalam, ya. Baik, kita sambung. Nanti kalau sampai satu tahap, kita dah pelajari semua kitab-kitab Melayu, kita dah bandingkan. Kalau ada rezeki, umur yang panjang, kita sambung pula kitab-kitab Arab. Tapi macam saya tak pandai Arab, saya boleh terjemahan lah. Kita bacakan yang tepinya Arab, sebelahnya Melayu. Jadi secara tak langsung kita belajar juga bahasa Arab, dari segi kosakata. Baik. Dan kalau dah semua, andai katalah umur panjang ada rezeki, semua kitab-kitab Arab kita dah baca bersama, maka kita masuk pula pada tafsir ayat Al-Quran dan juga syarah hadis yang berkaitan dengan tauhid pula. Itulah peringkat ataupun cara ataupun metodologi ataupun cara langkah untuk mempelajari ilmu tauhid. Kalau zaman sekarang bila, kalau zaman Rasulullah memang belajar tauhid itu terus direct langsung daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kenapa? Sebab yang pertama, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah melalui situasi yang berlaku, masalah yang berlaku, maka penyelesaian dia turunlah wahyu. Begini. Kemudian sahabat apabila menerima ayat Al-Quran daripada Rasulullah, ada yang mereka tak faham, terus bertanya kepada Rasulullah. Maknanya itu kan. Kalau zaman sekarang tak sesuai metod tersebut, cara tersebut. Bukan sebab Al-Quran dan hadis itu sangat tidak. Yang pertama, kelemahan diri kita. Ayat Al-Quran dan hadis itu bahasa Arab. Kemudian bahasa Arab yang tinggi kesusastraannya, bukan bahasa Arab pasar, bukan bahasa Arab komunikasi. Min aina jita, awak datang dari mana? Jitu min baiti, saya datang di rumah saya. Manis muka. Manis muka. Terima kasih. Bukan terima kasih. Apa dia kata manis muka? Bukan manis muka. Bukan manis muka. Man siapa? Ismu. Nama ka. Engkau. Jawapannya ismi Muhammad Nur Aidul Hakim. Oh, ingatkan manis muka awak. Bukan. Jadi dek, kerana dua perkara tu, satu kelemahannya kita, Quran dan hadis tu bahasa Arab. Baik, kalau yang pandai bahasa Arab, yang kedua sebabnya kita kena ikut peringkat belajar, kerana bahasa Arab itu tinggi kesusastraannya. Andai kata ada orang kita, orang Melayu yang pandai bahasa Arab kesusastraan, maka tetap juga kena ikut peraturan belajar tauhid dahulu. Kenapa? Telah disepakati oleh para ulama, tiga ilmu yang wajib fardu ain dipelajari dahulu: tauhid, fikih dan tasawuf. Ilmu tafsir dan ilmu syarah hadis sudah masuk pada ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah. Begitu juga ilmu-ilmu akademik yang lainlah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains. Itu pun masuk dalam ilmu fardu kifayah. Baik. Maknanya kalau
Tauhid, fikir dan tasawuf tidak dipelajari terlebih dahulu secara mendalam, lalu kita mempelajari ilmu tafsir Quran dan syarah hadis, bahaya. Itu belajar tafsir Al-Quran dan hadis, syarah hadis pun bahaya, sudah tidak mengikut prosedur belajar ilmu oleh para ulama. Apatah lagi bahayanya kalau mempelajari atau memahami Quran dan hadis tanpa kitab tafsir, tanpa kitab syarah hadis, lebih bahaya lagi. Ustaz dekat minggu sebut tadi, penat Ustaz dengar, boring. Biar boring tak apa. Sampaikan. Biar tak boring, sampaikan pada yang lain pula. Kenapa? Sebab sudah banyak di kalangan masyarakat di Johor khasnya dan seluruh Malaysia amnya yang mempelajari, memahami, tujuannya tu baik, nak memahami Al-Quran dan hadis, tetapi satu, dengan cara membaca terjemahan, terjemahan Al-Quran, terjemahan hadis. Masalahnya di situ, terjemahannya itu bukan tafsir. Tafsir ini panjang. Kadang-kadang ada setengah ayat Al-Quran tak sampai satu ayat pun dihuraikan begitu detail, begitu perinci. Itu nama penafsirannya, tafsir. Terjemahan alih bahasa sahaja. Terjemahan ni alih bahasa sahaja. Bahasa Melayu pun, kalau alih bahasa ke Inggeris atau bahasa Inggeris alih bahasa ke bahasa Melayu, terjemahan semata-mata secara literal, secara perkataan pun ada yang tak kena kalau kita tak sesuaikan dengan makna yang sesuai. Contoh ajalah, apa nama ni, perkakasan komputer, hard disk. Hard tu keras, disk tu cakera. Hard disk cakera keras. Kan? Lagi apa? Pen drive. Pemacu pen, pen pemacu kena. Agak kelakar sikit je lah, tapi itulah apa dipanggil penterjemahan secara langsung, literal. Apa lagi bahasa Melayu, bahasa Inggeris yang diterjemahkan secara langsung ke dalam bahasa Melayu yang tak kena, kalau tak disesuaikan. Apa? Saya pun tak ingat. Tapi adalah beberapa perkara, kalau tuan-tuan perasan, bahasa Inggeris diterjemahkan secara langsung ke bahasa Melayu pun, kalau direct terjemahan, macam tak kena. Ataupun tuan-tuan Google, Google Translate kan, tuan-tuan yang buat perkataan, tulis ayat sikit, pakai Google Translate, tak apa-apa diterjemahkan. Itu terjemahan secara literal. Kadang-kadang kalau apa, filem-filem bahasa Inggeris ke apa, diterjemahkan pakai Google Translate tu kan, ataupun pakai, kalau tuan-tuan tengok YouTube, YouTube Translate tu, digunakan Google Translate. Kadang-kadang tak faham apa benda diterjemahkan ni, yang tak kena dengan cerita dia. Baik aku padamlah dia punya translate dia, biar aku tengok sendiri, biar aku faham sendiri. Baik. Jadi maknanya tuan-tuan, Al-Quran dan hadis wajib merujuk kitab tafsir dan syarah hadis. Itu pun kita wajib mempelajari ilmu tauhid, fikih dan tasawuf itu. Ada ketika pada bab tafsir contohnya, ayat-ayat tauhid dalam kitab tafsir, dia tak terangkan semua ayat tauhid yang apa nama ni perlu ditafsirkan. Kenapa? Yang pertama, sebab metod mempelajari tafsir ini wajib mempelajari tauhid dahulu. Jadi para ulama yang menafsirkan Al-Quran, dia tak terangkan secara perinci ilmu tauhid daripada Al-Quran. Itu pun dah tebal-tebal kitab tafsir. Apatah lagi kalau diterangkan dengan tauhidnya lain, fikihnya lain, hukum hakamnya lain dalam Al-Quran itu, dalam tafsir tu lebih tebal lagi jadinya. Contoh sahaja dalam
kitab tafsir bab izin Allah. Bab izin Allah, makna izin Allah yang sebenar daripada ayat yang pertama menyebutkan tentang izin Allah, surah Al-Baqarah. Ayat berapa tu saya lupa, 286 kalau tak silap. Wa ma hum bi dharrin bihi min ahad illa bi idznillah. Maka syaitan, jin dan orang-orang yang jahat itu tak mendarat akan seorang melainkan dengan izin Allah. Makna izin Allah itu dalam kitab tafsir Marahul Labid dijelaskan bahawasanya izin Allah itu maknanya biqudratihi wa bi'iradatihi wa bi'ilmihi. Allah yang jadikan, Allah yang kehendaki dengan ilmu pengetahuan Allah. Bukanlah makna izin Allah itu Allah beri permission atau Allah bagi pinjamkan kuasa. Tidak sama sekali. Dalam ayat yang lain ada juga izin Allah, ayat kursi, tapi tak dijelaskan izin Allah itu maknanya apa. Disebut sahaja izin Allah. Dalam ayat yang lain lagi izin Allah disebutkan juga, tak diterangkan secara perinci. Maknanya dekat sini, yang pertama, message yang disampaikan oleh para penafsir Al-Quran ni, yang pertama kau belajar dulu tauhid. Dan kau dah belajar tauhid, aku tak perlu tafsirkan semua ayat tauhid yang sama. Begitu yang pertama. Yang kedua mesejnya, kau kena baca keseluruhan kitab tafsir Al-Quran baru kau faham. Yang kau baca ujung atau tengah atau tebuk, kemudian kau buat kesimpulan sendiri. Itu mesejnya, jangan begitu, ya? Baik. Jadi kalau kita, kita juga buat akademi tuan-tuan, kalau kita tak ikut peringkat belajar yang betul, maka kita akan kecundang ataupun tak berjaya memahami. Contoh mudah sahaja, dulu pernah buat PTS, apa nama penuh dia, periksaan apa benda dah lupa. Daripada darjah 3 terus naik darjah 5. Tahun tu saya merasa, bukan saya darjah 3, masa tu saya darjah 5 ke darjah 6. Kawan saya, adik dia darjah 3. Dia ni budak pandai. Kawan saya ni budak pandai. Adik dia pun pandai. Bila darjah 3, cemerlang, terus naik darjah 5. Masuk terus darjah 5, kemudian masuk darjah 6 UPSR. UPSR-nya ditarget 5A. Tak dapat. 3A dia dapat. Maknanya tak berjaya BTS tu. Kenapa? Peringkat belajar, peringkat umurnya untuk belajar apa, darjah 5 terus tu tak boleh. Dia kena masuk darjah 4 juga. Kalau situasi dekat Malaysia lah, peringkat belajar ni begitu. Jadi maknanya kena patuhi peraturan belajar ini, kecuali setelah dikaji lah. Dikaji macam yang PTS tu, bukan dikaji, dites. Jadi murid-murid tu lah jadi ikut semakmal je kan. Tapi nasib baik lah PSR sahaja. Kalau SPM buat dia tu nyaya budak, kan? Sian. Jadi bila gagal PTS tu, maka apa dimansuhkan yang budak tadi PT3 atau PMR masa tu, dan SPM cemerlang lah tadi. PSR tu je lah terencat sikit. Baik, begitu juga tuan-tuan, kalau kita jangan kita ukur tahap kita ni seperti sahabat. Sahabat tu kalau tak tahu macam mana pun, dia boleh bertanya secara langsung dengan Rasulullah. Jadi mempelajari Al-Quran dan hadis secara langsung seperti sahabat itu memang layak mendengar oleh sahabat. Kita tak layak begitu. Dengan kita rasa diri kita ni layak memahami Al-Quran dan hadis tanpa merujuk kitab tafsir dan syarah hadis, dan tanpa melalui ilmu tauhid, fikir dan tasawuf terlebih dahulu. Kenapa saya sebut tiap-tiap minggu perkara ini tuan-tuan? Sebab sampai satu tahap masyarakat di Johor khasnya dan di seluruh Malaysia amnya, dan seluruh dunia amnya sebenarnya, sampai sudah ada golongan yang mengatakan kita ni nak ikut ulama ke Quran hadis? Nak ikut ulama ke nak ikut hadis, Quran dan hadis? Sampai satu tahap macam tu.
kenyataan tersebut, soalan tersebut seolah-olah para ulama ni buat agama baru bukan daripada Quran dan hadis. Ya. Hati-hati tuan-tuan. Kita fikir ulama je, manusia biasa je. Ya, Quran, hadis, kalam Allah, Rasulullah tu maksum, ulama kan maksum. Tak terpelihara dari dosa. Kita dirancun begitu, hati-hati tuan-tuan. Ajaran begini sudah banyak tersebar dan nampak seperti betul kalau kita tak mendalami dan mengukuhkan akidah Ahlus Sunnah Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah kita, silap-silap kita pun boleh terpengaruh. Na'udzubillah. Malah yang betul Ahlus Sunnah Jamaah nampak macam pelik. Hati-hati tuan-tuan. Itu sebab antara doa yang kita kena hari-hari baca, Allahumma arinal hamqa hamqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma, ya Allah, Allahumma arina, tunjukkanlah kepada kami al hamqa hamqa, yang benar itu sebagai yang benar, warzuqna ittiba'ah, dan rezekikan kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan nampakkanlah kepada kami yang salah itu sebagai yang salah. Wa razuqna ijtinabah, dan rezekikan kami untuk menjauhinya. Doa dengan ikhlas. Ataupun paling tidak kalau tak hafal doa tu, Al-Fatihah tu baca dengan makna yang difahamilah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan orang-orang yang sesat. Budak pun tahu makna ni. Ada lagu kan? Makna secara ringkas Al-Fatihah ya. Baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan, walaupun minta maaf dapat baca sikit je tadi, tetapi apa nama ni, nasihat ataupun cadangan ataupun nasihatlah saya tu agak penting kerana banyak telah wujud ajaran-ajaran yang menyimpang daripada Ahlus Sunnah Wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi mudah-mudahan kita teruskan mengulang kaji. Kita dah belajar dah ni selagama kemarin. Kita nak ulang kaji dan mantapkan lagi, nambahkan lagi, pendalami lagi, perincikan lagi, supaya ajaran-ajaran sesat ni dapat kita cegah. Aku lupa ni hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya qawmal mustaghfirin wa ya najatal talibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.